Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Marilles. Hari ini kita mau panen jagung ya. Nih jagung-jagungnya di sebelah sini. Jadi mau kita panen aja, yuk. Ini yang sebelah sini kita lihat dulu mak nih. Nah ini. Ini yang satu ini udah dicoplek sama orang gitu ya. Mungkin dia mau ngambil, cuman karena masih muda jadi nggak di apa namanya? Jadi nggak jadi ngambil dia. Jadi daripada nanti diambil orang, bagus kita aja yang manen. Yuk. Bisa enggak, Pak? Bisa. Payah. Sini. Kayaknya manen jagung enggak gitu lah, Pak. Iya, gini. Pakai pisau. Pakai pisau, nah. Ini ada satu lagi buahnya, tapi kita biarin aja. Oh, jagungnya panjang kali ya. Ini belum apa-apa, udah diambil orang, udah dicoplek orang. Udah coba dibuka, ada isinya enggak? Bukanya gini, gak usah bawahnya, atasnya aja. Bagi dua. Belum aja tuh, belum tua loh ini. Oh, ini jantan, Pak. Jantan. Enak di sayur ini. Kita sayur aja. Masih bisa, masih bisa. Bisa. Takut. Pak deh. Yuk. Oke, karena ini jagungnya udah mulai apa namanya nih, mulai jantan-jantan gitu ya. Kalau di tempat kita dulu di Medan namanya jantan ya. Sekarang mau kita kutip aja, daripada nanti orang duluan yang ngutip padahal belum tua tapi udah di entip-entip. Jadi kita kutip, yuk mak, kan kita kutip jagung aja, nanti ini kita sayur aja. Haris mau ngambil stroberi, mana dia stroberinya? Belum tua ini nak, tengok lihat, huh. Nih belum merah. Udah. Tengok kemari. Kok pakai bunga, Aris? Iya. Jadi kita panen aja, ini mau kita sayur nih jagungnya. Sayur apa, Mak? Santan apa oseng-oseng? Apa ya? Enggak tahu oseng-oseng. Santan aja lah biar anak-anak bisa ikut makan bareng. Ya udah ambil aja, Ma. Sosok mana? Belum, ambil aja. Kalau jagungnya digodok. Nanti aja udah, yang penting kita manen dulu daripada panen orang. Ini satu nih, Mak. Sebelum orang manen nih. Padahal jagungnya nih, coba lihat. Nih. Jagungnya nih masih kecil segini gitu loh, tapi udah diintip sama orang gitu. Pingin ngambil mungkin dia ya. Ini. Ini sayang nih loh. Udah, ini biarkan jadi buah aja. Ini. Yang sebelah sini. Masa kita cuma 4 biji? Gak apa-apa, dicampuri sama kacang panjang nanti. Cukup 5? Cukup, nanti kita campuri kacang panjang. Oke, yuk, ini nanti mau kita kita santeni aja ya. Nama, nanti kita santeni aja, yuk. Let's go. Kita campuri kates. Kacang panjang. Yuk, sekarang nih jantannya mau kita kupas-kupasi dulu ya. Kalau di tempat kami ini namanya jantan. Ini yang satu ini udah jadi jagung ini. Nah ini. Udah jadi jagung nom, tengok nih Mak. Masih bisa ini? Bisa. Masih bisa ini ya kan? Iya bisa, udah bisa-bisa kan. Yuk. Aja. Sayang daripada dipanen sama orang-orang masih kecil kok. Udah diintip-intip gitu loh. Jagung kuntet ini punya diintip orang. Ketebalan kulit masih ya? Ketebalan kulit. Namanya jantan memang gitulah. Itunya pun enak loh, Mak. Ininya, Mak. Kak rambut, kakak mau ganti rambut suaranya kayak gitu. Mau. Ini, Mak, apa namanya? Ininya pun enak loh yang nom ini. Nanti jangan ya, dibuang semua kulitnya. Ini, yang bawahnya. Kakak mau enggak kayak Mama? Ini. Suka kakak rambut ini. Coba pegang dulu. Coba pegang lagi. Rasa rambut apa ini ya? Udah ya, cepet kupas. Bukan suruh memen rambut, suruh ngupas kok. Ini bukan rambut, Papa. Kenoman ini kurang gede sedikit. Mama udah selesai nih ngupasinya. Sekarang mau kita sayur santan campur-campuri sama sayur-sayur yang di kulkas hasil Marilles. Yuk, let's go.
Sekarang kita siapkan bumbu. Bumbunya bawang putih, bawang merah, jahe kunyit, dan lengkuas. Ini dia lengkuasnya. Lengkuas nanti digeprek aja ya. Terus kita tambahkan kacang panjang. Inilah kacang panjang hasil Marilles kemarin. Lagi dipitik sama si Mama Aris. Oke yuk, kita pitik-pitik dulu. Nanti kita cuci baru kita tumbuk bumbu ya. Let's go. Oke, ini bumbunya udah kita giling halus. Sekarang kita geprek si apa namanya ini? Lengkuas. Kita pakai lengkuas tapi lengkuasnya digeprek aja ya supaya aroma tambah mantap. Yuk, sekarang mau kita sayur. Sekarang kita tongseng bumbu untuk santannya ya. Ini campuri ayam, ayamnya ada di sebelah sana di piring warna biru. Oh ya, ini katanya suruh dibersihkan loh, Mak. Nih. Bisa dikerok nih, nanti kalau dikerok, takutnya nanti kalau dikerok ini bisa dibersihkan, teman harus dikerok dia. Nanti kalau dikerok catnya kelupas, yang punya rumah marah jadinya. Kok jadi terkelupas catnya gitu. Nah, gak mungkin kita cat lagi ya kan. Nanti warnanya gak sama, mandi blonteng-blonteng. Oke, karena ini udah mendidih, jadi sekarang kita mau masukkan sayur-sayurannya. Ayamnya udah dimasukin ya, tinggal sayur-sayurannya aja. Ini ada kacang panjang, terus apa lagi, Mak? Jantan sama kentang. Oh, banyak ya. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Nanti kalau udah mateng waktunya kita makan. Jangan lupa ya sambelnya. Kita buat sambel apa hari ini, Mak? Sambel apa ya? Belum tahu. Belum tahu. Pokoknya intinya sambelnya cabai aja kan. Oke, ini sayur udah matang dan kita sekarang waktunya mau makan. Alhamdulillah hidangan udah di depan kita. Alangkah baiknya kita baca doa dulu. Amin. Yuk makan. Kita ayo, Mak. Titik ayam, Mak. Oke. Ini apa ini? Dia, lu ini sambelnya mana, Mak? Saya enggak ada. Paginya dia. Yuk, kita pakai sambelnya ini. Sambelnya sambel bawang. Karena tadi kita habis mau nyambelnya bingung, jadi sambelnya pakai sambel bawang aja ini. Ada yang betul. Ini kita pakai sayur jantannya ya. Jantan, terus apa lagi, Mak? Kacang panjang, kentang, ayam, mentah. Nah, yuk selamat makan. Ini pakai jantan ya. Di sini jarang banget ada jantan. Kita nanam sendiri ya, coplai. Terus apa yang coplai? Monyet yang coplai. Enak? Mantap. Terima kasih ya, Mak. Iya, Pak. Sudah disayurkan. Iya. Terima kasih ya, Mama. Iya, Kak. Terima kasih Aris sama Mama. Udah dimasakkan.
Alhamdulillah banget sudah selesai makan. Bapaknya yang udah selesai makannya. Kalau anak-anak belum selesai. Terima kasih yang udah ngikutin kita masak hasil Norilles. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Karena channel tergokil dan pertama di Indonesia. Dadah. Terima kasih yang udah subscribe dan udah nonton. Bantu dibagikan ya. Itu jagung nak, jantan enak makan nak. Jagung manis. Jagung ini enak. Jangan pegang mata enak. Apa lu? Ayo. Jadi kita minta mama. Nih mama Aris tuh nggak suka ayam. Suka juga tergantung mengolahnya gimana. Kalau ayam suwir-suwir bumbu kemangi di sambel, suka ya. Kalau ayam goreng kalasan juga suka ya. Dadah. Habis enggak, Kak? Kalau habis enggak apa-apa deh ya. Habis nggak, Dek? Kalau nggak habis, untuk Papa aja ya. Habis nggak, Mak? Kalau nggak habis, untuk Papa aja ya. Mau, Pak.